bersama saya mengenai Gebyar Kapolda di Madura ini dengan diadakannya pemilihan kacang kedelai dan diadakannya kerabat sapi di Madura. Itu sangat menarik sekali. Semoga kelestarian budaya Madura dapat terlestarikan. Harapan saya budaya Madura itu lebih dilestarikan dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih kepada Bapak Kapolda yang sudah menyelenggarakan acara Kapolda Cup, di mana di situ ada kerabat sapi dan pemilihan kacang kedelai Madura. Dan harapan saya untuk situasi di Pamekasan khususnya, entah di Madura atau dimanapun, semoga berlangsung damai dan aman dan terkendali. Semoga Kabupaten Pamekasan tetap aman, damai, menjelang